Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah letih untuk dapatkanmu. Terus berlari, namun ku takut terjatuh lagi. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani sama Raya yang empat di sini. Sepertinya kita bulan ini belum ada absen nih, subscriber kita. Betul. Ya kan? Gimana kalau kita dengar suaranya yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Macau, Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, Abu Dhabi, Brazil, Costa Rica, Puerto Rico. Makin jauh ya. Kayaknya soalnya orang Indonesia ini ada di mana-mana. Betul. Dan apa sih subscriber kita ini udah seluruh dunia. Ada di mana-mana. Cek. Kayak penyanyi lagu tersebut. Yes. Kita ngerasin sekarang. Tapi kita bukan ngerasin lagu ada di mana-mana ya. Betul. Kita kali ini ngerasin Cepi atau Selfie Amal berkolaborasi bersama 5 Minutes. 5 menit lagi. 5 menit. Bukan itu, bukan. Hey, keren ya, 5 menit lagi. Semakin ku kejar ya. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Nah, ini kayaknya pertama kali deh Cepi kolaborasi sama 5 Minutes. Ya kita tahu ya. Ya enggak sih? Ya. Iya kan? Iya. Karena dan selama ini kayaknya belum pernah. Belum ya. Ungu ya. Iya. Kayaknya pertama kali ya itu. Iya enggak sih? Dan yang bikin aku penasaran tuh apa coba, ini kan bukan lagu duet nih. Yes, duet gitu sama. Iya, sama Cepi ya. Kayak mana ini pembagiannya? Pokoknya aku penasaran banget seperti apa. Langsung aja kita lihat yuk bagaimana penampilannya Selfie Amal dan juga 5 Minutes. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Semua ada di atas, boleh semua yuk. Oke. Bodoh gini lebih semangat lagi, let's go. Ini ada 5 Minutes banget ya. Style-style-nya tuh masih Richie kan? Gak tau. Kok denger suaranya kayak lain gitu? Itu ya. Asik. Kok kayak lain, Boy? Vokalisnya. Ganti ya vokalisnya? Iya deh, iya gak sih? Aku lagi ingin ingat vokalis lamanya gitu. Mukanya, kalau mau vokalisnya ganti itu ya. Mukanya kayak gimana? Beda tuh. Mantap suaranya tadi. Ya, betul sekali. Aku gak tahu ya ini ganti atau enggak. Kalau yang tahu tolong subscribe. Ganti we, ganti ini ganti. Saya sama gue. Bisa berantem nih kita berdua nih gara-gara. Sejak kapan tapi ya? Aku gak tau gue. Suaranya tetap enak. Betul, enak-enak, suara anak band lah suaranya. Yes. Oh, jadi pecahnya. Tapi nggak boleh pecahnya. Ya. Soalnya range-nya ini nada cowok. Ya, nah. Itu dia. Kasih itu. Masih ya. Nyanyi nih Cepi. Belum masih kedengeran banget suaranya gitu kan. Ah.
susah mengambil suara tinggi. Iya, benar. Karena nanggung gitu loh. Bahwa yang tinggi-tinggi banget. Yang rendah juga ya begitulah gitu. Nah, ini baru Cepi. Ini baru Cepi yang main nih. Kita udah mana nih suara Cepi? Udah mau frustasi loh sebenarnya. Jujurly ya. Kalau kalian lihat muka aku nih ya, kalau kalian peka sama muka aku langsung. Gimana nih suara Cepi nggak menonjol gitu? Cepinya kok nggak menonjol sih gitu kan? Mana nih kan? Kita pernah ngomong kan kalau kita ngereaksiin itu kita nggak nonton duluan, jadi kita nggak tahu seperti apa mereka nyanyinya, jadi ekspresi kita yang natural itulah yang kita tampilin di sini. Kalian aja muka aku bete tadi karena nggak dengar suara Cepinya gitu. Ini udah terobati nih. Kobe Junior. Sumpah ini gak nyangka, beneran. Bener larinya kemari ya. Loh. Wah, ini masa-masa mudanya aku ini. Wah. Oke, masuk. Oke. Suka. Ya. Bukan ketinggian sama Cepi, Cepi berusaha menggapai nada itu tapi aman, dapat. Yes. Makin kau jauh. Di sini kita bisa dengerin dengan jelas suaranya Cepi ya. Enak kan? Suara Cepi udah kedengeran. Iya. Jadi kan suara cowok ini tebel banget ya, suara anak band penyanyi vokalis Five Minutes tuh suara anak band yang tebel banget. Dimasukin suara Cepi berwarna ya jadinya. Pengen punya suara tebal kayak gitu. Halo. Aduh Cepi, sumpah ya. Main nada-nada tinggi itu tuh capek tau. Iya. Kita main tahun apalagi ini bukan zona nyamannya Cepi. Betul. Bukan range-nya. Bukan key-nya Cepi. Key aman ya. Perempuan gitu ya. Iya, bukan key-nya Cepi gitu, bukan range-nya key lah ya. Bukan key-nya Cepi gitu yang nyaman buat Cepi. Cepi jadi ngambil yang tinggi banget ini. Betul. Ini nguras energi banget, percaya deh. Oke. Jadi bisa lo. Yes. Ngisi-ngisi kekosongan. Uh.
suka banget di sini membuktikan bahwa Salviama bukan hanya penyanyi dangdut saja. Ya, bisa berkolaborasi dengan siapa saja, genre apa saja gitu ya. Tapi memang awal-awal tadi aku bete sih ya, jujurnya ya. Aku bete karena kayak Cepi belum dapat spot gitu kan. Aku mikir masa sih udah sampai satu lagu full gini. Betul. Kayak Cepi enggak dapat spot sama sekali. Masa cuma jadi suara dua doang gitu. Dan ngambil yang rendah gitu ya. Iya, gitu. Ngapain dikolaborasiin kalau kayak gini ceritanya gitu, jujur li ya mikirnya segitu. Ternyata setelah rap itu mulai Cepi jeder. Dan jujur li aku yang bikin aku salfok nih, vokalis 5 ini sejak kapan ganti itu ya kan? Itu yang aku penasaran. Kalian kalau ada fansnya 5 Minute, ini udah lama woy gitu. Gue baru ya, tahu. Ya, tolong gitu. Komen ya di bawah ya. Kalau kita punya video-video yang ketinggalan nih. Siapa aja? Cepi, Putri. Ya. Siapa aja lah? Mau Zailan kek, mau anak HDI kek. Mau Hari, mau siapa? Ada artis yang lain siapapun lah. Ya. Reza, Onyo, siapa aja, tolong komen di bawah ya, Bang, video ini dong, Bang, video ini dong. Nah, gitu. Takutnya kita keskip udah gak kelamaan gitu kan, jadi kita gak inget ya, ketumpuk ya. Sama yang baru-baru. Tapi sebelum itu komen, subrek dulu ya kan, gitu kan maksudnya kan. Launching ini yang lain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai kita di video selanjutnya, bye-bye.